semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cipuk Channel YouTube. Kali ini Cipuk Channel mau berbagi panorama dasar laut yang ada di akuarium. Dan ikuti terus video saya sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung Cipuk Channel. Dan yang baru menemukan channel aku, mohon dukungannya untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng biar tahu update terbaru dari Cipuk Channel. Yang berada di dalam akuarium. Dan juga panoramanya yang sangat indah dan cantik sekali. Ini tumbuhan laut ya, tumbuhannya sangat subur sekali. Ini ditaruh di sini. Ini juga. Ini fungsinya biar ikan-ikannya itu nyaman ya guys. Seperti di alam laut bebas, laut lepas. Nah, seperti ini. Dan ini tumbuhannya merambat seperti rumput. Ini rumput yang menjalar ya guys. Nah, ini menjalar ke sini. Dan ini itu ikannya banyak sekali. Ini hiasannya ini dari kayu ya guys. Nah, ini dari kayu. Ini juga biar ikan-ikannya itu nyaman. Dibikin sebagus mungkin seperti alam laut yang indah. Hiasan yang ada di akuarium ini kenapa kok dari kayu? Karena kayu sangat mudah didapatkan dan lumut-lumut atau tumbuhan laut bisa nempel di kayu, bisa hidup ya guys. Nah, seperti ini itu lumut sama tumbuhannya itu bisa hidup lebih lama dan bisa nempel.
nanti aku mau review peranakan ikan hias atau cara budidaya ikan hias yang ada di akuarium ya guys. Ini semuanya peranakan ya guys, warna-warni. Ini umur sudah hampir 2 bulan. Yang ini sudah hampir 2 bulan. Nah ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dari Cipu Channel. Mohon dukungannya untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan terima kasih banyak yang sudah mendukung Cipu Channel. Dan yang baru menemukan channel aku, mohon dukungannya untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng biar tahu update terbaru dari Cipu Channel. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.